Mari jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, kita kembali akan bangun ibadat, ibadat rumah tangga dalam rangka persiapan perjamuan kudus Advent yang kedua. Kita akan hayati rasakan sebagai wujud orang percaya yang tidak bersiap diri menyambut berkat Tuhan. Bersama kita mengambil saat yang teduh. Ibadat persiapan perjamuan kudus Advent yang kedua, perkenankan kami lakukan dengan penuh percaya di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa mewarnai hidup dan kehidupan kami. Amin. Mari bersama-sama kita puji dan muliakan nama Tuhan. Melalui kidung jemaat 5, kita pujikan baitnya yang pertama. Dalam rangka kita mempersiapkan diri pada saat ini, kita akan mengalaskan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga panggilan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus benar-benar kita amini, imani bagian dari kehendak Tuhan, melaksanakan apa yang dipanggilan Tuhan bagi setiap kita. Kita siapkan bacaan kita dari Lukas, pasalnya yang ke-21, kita akan perhatikan ayat 34 sampai 38, sesuai dengan bacaan kita pada saat ini. Namun sebelum kita membaca, menggumulkan, merasakan, dan menghayati, mari kita mohon kekuatan dan pertolongan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini, malam hari ini, ketika kami bersama-sama berhimpun, berkumpul untuk bersiap diri, membangun ibadat persiapan perjamuan kudus Advent yang kedua. Kami tidak mengalaskan ibadat persiapan ini, cawisan ini dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu tolonglah kami Tuhan, urapilah hamba-Mu yang tidak menyampaikan, urapilah kami semua yang tidak mendengar, menggumul, rasakan, biarlah sungguh dengan demikian kebenaran firman-Mu benar-benar menjadi bagian dari kehidupan kami dan selanjutnya mampu menghantar kami pribadi lepas pribadi untuk berani mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu, untuk kembali menghayati akan pengorbanan tubuh dan darah-Mu lewat lambang dan roti dan anggur yang telah dipersiapkan. Dan biarlah sungguh Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, di tengah keluarga kami saat ini, berkenan menyapa kami dengan cara Tuhan, dan kami menemukan cara Tuhan itu secara pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Amin. Bacaan kita Lukas 21 ayatnya yang ke-34 sampai 38. Demikian kesaksian firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora dan kemabuan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.
Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak yang datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Demikian kesaksian firman Tuhan. Nats kita pada saat ini ayatnya yang ke-36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kita sambut kebenaran firman ini dengan kita puji dan muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 51, baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan yang kekasih, memasuki masa-masa Advent, kita tahu kata Advent, Adventus, yang artinya menanti. Menanti sesuatu. Dan dalam kerangka iman Kristen, itu ada dua pendekatan kata Advent. Yang pertama, menanti kedatangan Tuhan dalam rangka merayakan Natal-Nya. Sebelum benar-benar kita merayakan Natal, setiap kita diajak untuk kembali menghayati bagaimana umat itu menantikan kedatangan Juru Selamat lewat bayi yang kudus yang kita kenal dengan Natal Kristus. Pemahaman yang kedua dalam kerangka iman Kristen, Advent itu berarti menanti kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Kedatangan Tuhan dalam rangka parusia, kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali, menyatakan kemuliaannya sebagai tanda akhir zaman. Dan untuk yang kedua ini sebenarnya banyak keyakinan di luar kekristenan yang mengimani, mengamini bahwa itu akan terjadi. Yang akan datang itu akan menjadi hakim yang menghakimi. Itu akan terjadi. Nah, kalau kita perhatikan bacaan kita terutama yang ditata dalam leksionari Gereja Kristen Jaiwetan atau juga banyak gereja di dunia ini, masa-masa Advent itu selalu dipesankan dengan berjaga-jaga. Banyak yang perhatikan mulai ibadah bahan ibadah minggu dan begitu selanjutnya, belakangan ini semua bacaannya sekitar berjaga-jaga. Yang artinya apa? Dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan lewat Natal-Nya, lewat perayaan yang akan kita rayakan dengan segala keterbatasan yang kita hadapi saat sekarang, maupun kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, rupanya Tuhan Yesus, iman Kristen Alkitab kita mengajak untuk berjaga-jaga, untuk siap. Siap menanti. Menanti dalam rangka kita siap untuk menanti kedatangan Tuhan lewat Natal-Nya, maupun siap menanti kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Sebagai tanda dimulainya keselamatan dan pada saatnya sebagai tanda akhir dari zaman, akhir dari jagat raya ini, akhir dari segala sesuatunya. Berjaga-jaga. Pada saat ini dalam rangka persiapan perjamuan kudus Advent yang kedua ini, diajakkan kembali kita untuk bagaimana berjaga. Tidak menggumulkan tentang berjaga-jaga itu sendiri, tapi bacaan kita tadi secara praktis, bagaimana caranya berjaga-jaga itu? Tuhan Yesus membuat sebuah petunjuk praktis bagaimana orang itu harus berjaga-jaga. Khususnya kita konsentrasi di ayat yang 34 dan nanti nats kita ayat yang 36. Ayat 34, kalau kita bagi itu menjadi tiga bagian yang sangat mendasar bagaimana yang Tuhan kersake, Tuhan inginkan ketika kita harus berjaga-jaga. Yang pertama, jagalah dirimu. Supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora.
Yang pertama, menjaga hati. Bapak Ibu sekalian, perkataan dan tindakan kita itu tidak tiba-tiba saja kita lakukan. Selalu dimulai dengan hati. Artinya tindakan dan perkataan itu selalu didorong oleh hati. Kalau hatinya panas maka dia begitu. Kemudian dia sakit hati dan begitu selanjutnya. Dari dalam hatilah akan muncul sebuah tindakan. Dari dalam hatilah akan muncul sebuah perkataan. Entah itu baik, entah itu tidak baik. Maka dalam rangka berjaga-jaga, Tuhan Yesus pertama berpesan kepada kita pada saat ini supaya kita bisa menjaga hati. Siapa saja yang bisa menjaga hatinya, dia kan bisa menjaga perkataan dan juga tindakannya. Tidak ada orang yang tiba-tiba memukul orang lain. Pasti yang didorong oleh sesuatu dalam hatinya. Bisa jadi mungkin perkataannya indah dan elok, tapi hatinya sebaliknya. Itu pun juga bukan yang Tuhan kehendaki. Berjaga-jaga menyambut kedatangan Natal Tuhan. Berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama, secara praktis, mari diajakkan pada saat ini kita untuk bisa menjagai hati. Karena yang tahu hati kita ya kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang tahu bagaimana hati. Banyak tidak tahu hati saya saat sekarang gimana. Tapi justru ketika orang lain tidak tahu, yang tahu hanya kita dengan Tuhan. Kita diminta untuk menjaganya. Yakinlah, siapa saja yang berjaga-jaga dengan mampu menjaga hatinya, dia pasti akan mampu menjaga lisannya, mampu menjaga perkataan dan juga perbuatannya. Yang kedua, menjauhkan diri dari segala hal kepentingan duniawi dikatakan tadi. Menjaga hati dari pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Yang kedua, dalam rangka kita berjaga-jaga, yang Tuhan inginkan adalah kita bisa menjauhkan diri dari segala kepentingan duniawi. Menjauhkan diri itu bukan berarti kita tidak butuh yang duniawi. Saya yakin Panjenengan masih membutuhkan yang duniawi, entah itu apapun, entah mungkin sekedar makan, mungkin rumah, mungkin juga uang atau apapun yang duniawi. Tetapi menjauhkan diri yang Tuhan Yesus maksudkan supaya kita tidak terikat dengan yang duniawi itu. Karena di mana hartamu, di situ hatimu ada di sana, itu yang Tuhan Yesus pernah katakan. Artinya kita tidak boleh terikat. Biarlah tetap yang namanya kepentingan-kepentingan duniawi itu yang menjadi kita amin, yang menjadi berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai kelengkapan kita untuk tetap bisa berjaga-jaga. Tapi kalau kita menjadi melekat, menjadi sebaliknya. Kita bukan menjadi tuan atas kepentingan duniawi, tapi kita menjadi budak dari kepentingan duniawi itu. Tidak, yang Tuhan inginkan kita diberikan kemampuan hikmat untuk mampu memandang yang duniawi seperti yang Tuhan kehendaki. Sudahlah, gereja yang megah ini, mungkin rumah, mungkin harta kekayaan atau tabungan, apapun harta milik Panjenengan, kita tidak boleh ya melekat kepada yang itu. Tetapi biarlah yang duniawi itu benar-benar kita gunakan, kita pakai seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu sebagai alat, sebagai sarana kita untuk berjaga-jaga. Tapi kalau Panjenengan sudah tadi dikatakan menjauhkan diri, artinya tidak melekat kepada kepentingan-kepentingan duniawi, kita kan terbebas. Sudahlah, yakinlah sekalian, sehebat apapun, sekaya apapun, pada saatnya kalau kita dipanggil Tuhan atau nanti pada saatnya benar-benar Tuhan datang yang kedua kali, tidak ada artinya apa-apa. Biarlah tetap semuanya kita letakkan dalam rangka sebagai berkat Tuhan. Dan kalau kita diberkati apapun yang Tuhan berkatakan kepada kita, mari tetap kita letakkan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita diberkati apa? Kendaraan, mungkin rumah, mungkin uang, apapun. Kita tanya, menopo yang tetes karsanipun Gusti. Ada yang kemudian dipersembahkan, monggo kalau gereja mau pakai, mungkin tetangganya membutuhkan bisa dipakai. Itu sesuai dengan fungsinya. Kalau banyak binerkan dengan kecukupan kita mau berbagi, saat sekarang kita juga diatak-atak diajak untuk mau memikirkan saudara kita di Sulawesi Selatan yang sedang berduka, mungkin pada saat yang membutuhkan doa-doa kita.
Kita tidak terikat dengan, wong aku wong Jawa Timur, aku GKJW bukan Gereja Bala Keselamatan, ngapain saya berdoa untuk mereka? Tidak. Wong saya di Jawa Timur bukan di Sulawesi Selatan? Tidak. Kita tetap menjadi bagian yang utuh dengan tidak melekat. Kita mampu menjaga jarak dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Yang berikutnya masih di ayat yang ke-24. Dikatakan, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh di atas kamu sebagai suatu jerat. Artinya kita tetap harus menjaga diri supaya nanti kalau Tuhan datang tidak seperti jerat. Panjenengan mungkin yang biasa tahu bagaimana mencari burung dengan masang jerat itu. Mungkin jerat hanya ditaruh di satu tempat begitu. Burung yang tidak hati-hati dia akan lewat ke situ dan dia akan terjerat. Jangan sampai. Artinya apa? Setiap kita harus siap sedia setiap saat. Kita harus siap sedia. Tetap berjaga-jaga, tetap harus hati-hati. Jangan sampai terjerat. Kalau terjerat nanti ketika Tuhan datang panjangan terjerat, terkena dampaknya. Tetapi kalau kita berjaga-jaga, maka ayat selanjutnya akan jadi bagian dari kehidupan kita. Mohon maaf. Ayat 35 mengatakan, sebab ia akan menimpa semua penduduk di bumi. Tidak ada satupun yang luput. Jangan sampai ketika dia datang, kita terjerat. Artinya bukan terjerat kemudian dibawa oleh Tuhan, tidak, kita menjadi korban. Karena tadi, datangnya bukan dengan mulus, dengan baik-baik, tapi semua akan mengatakan ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Teman kita yang lain juga mengatakan ada peristiwa yang spektakuler, yang luar biasa, yang menakutkan. Ada gempa dan macam-macam sebagai tanda akhir zaman. Semua akan mengalami. Maka yang ketiga, siap sedia setiap saat, itu tandanya orang berjaga. Dan yang terakhir, Bapak sekalian, nats kita tadi mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Yang diajakkan berikutnya setelah menjaga hati, menjauhkan diri yang kepentingan duniawi, siap setia setiap saat, yang berikutnya ketika berjaga dengan tetap berdoa. Artinya apa? Kalau kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, kalau kita terus berdoa terus sama Tuhan yang akan datang itu, logika sederhana saja baik sekalian. Panjenengan akan menjadi bagian yang utuh dari kerangka rawuhnya Gusti itu, bukan menjadi korban, tapi dari maksud Tuhan datang yang kedua kali itu, yaitu untuk menjemput umat miliknya, untuk membawa umat miliknya bersama-sama diam di tempat yang telah Tuhan sediakan. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, supaya apa? Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Kalau tadi siap sedia, tidak terjerat, dan terus berdoa, maka bisa luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ketika Tuhan datang, kita siap tahan berdiri di hadapan anak manusia. Berdoa. Berdoa, terus berjaga. Menjaga hati, menjauhkan dari yang kepentingan duniawi, siap sedia setiap saat dan terus berdoa. Itulah cara praktis bagaimana orang percaya itu berjaga-jaga. Cara praktis yang Tuhan Yesus tunjukkan, ayat 37-38. Bagaimana berjaga itu? Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Banyak perhatikan. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Artinya hidupnya tetap berpelayanan seperti biasa. Tetap mengajar. Waktu malam tidur di Bukit Zaitun. Besok pagi-pagi datang ke Bait Allah lagi. Orang sudah datang lagi untuk mendengar, untuk mengajar lagi. Semuanya berjalan seperti biasa. Tapi Tuhan Yesus tetap dalam rangka berjaga-jaga itu. Mari kita alami kehidupan kita tetap seperti biasa, tapi ingat pesan pada saat ini, menjaga hati kita,
menjauhkan diri dari yang kepentingan-kepentingan duniawi, siap sedia setiap saat sehingga tidak terjerat, dan kita berdoa dengan tetap berjaga dengan tetap berdoa sehingga kita bisa luput dari semuanya, bahkan kita siap untuk menanti, untuk menghadapi kedatangan Tuhan. Kita sambut kedatangan Tuhan secara khusus lewat perjamuan esok pada tanggal 6. Kita akan bersama-sama kembul Bujono. Kita merasakan kehadiran Tuhan lewat tanda roti dan anggur yang telah dipersiapkan. Kita semua ambil bagian dengan penuh percaya. Itulah kehendak Tuhan atas kita. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Menjaga hati. Menjauhkan diri dari segala hal kepentingan duniawi. Siap sedia setiap saat, berjaga dengan tetap sambil berdoa. Itulah yang Tuhan kehendaki pada saat ini. Mari, kita semua mampu melaksanakan, karena kita bukan lagi tidak tahu bagaimana berjaga. Melalui perenungan ini kita menjadi tahu apa yang kita kerjakan, kita lakukan ketika kita diperintahkan nasihat supaya berjaga-jaga. Untuk menanti, menyambut kedatangan Tuhan lewat Natalnya. Menyambut, menanti kedatangan Tuhan untuk kehadiran kedatangan yang kedua kali di akhir zaman. Sekali lagi, mari menjaga hati, menjauhkan diri dari segala kepentingan duniawi. Siap sedia setiap saat, berjaga dengan tetap berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama bersyukur pada saat ini dengan mengaturkan persembahan. Bagi kemuliaan nama Tuhan, kita aturkan dengan penuh percaya, apa yang kita kumpulkan adalah bagian dari kehendak Tuhan, kerelaan kita untuk berpelayanan lewat harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita. Kidung Jemaat 393, baitnya yang pertama menghantar persembahan kita pada saat ini. Tuhan betapa banyaknya. Mari bersama-sama kita bersatu hati untuk menaikkan syafaat kita ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini ketika kami boleh bersiap diri. Ketika kami mendengar nasihat untuk berjaga-jaga, kami membangun ibadat dalam rangka kami terus melatih diri untuk berjaga-jaga seperti yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah sungguh selanjutnya kami benar-benar mampu menjaga hati kami. Kami mampu menjauhkan dari segala hal kepentingan-kepentingan duniawi. Kami mampu menjaga prioritas hidup ini seperti yang Tuhan kehendaki. Bahkan kami siap sedia setiap saat sehingga kapanpun Tuhan datang kami tidak terjerat. Namun ketika kami menjaga kami tetap berdoa, kami bisa luput dari semua yang akan terjadi itu, bahkan kami mampu untuk tahan berdiri di hadapan anak manusia yang datang untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman ini juga menghantar kami untuk mau dengan hati yang terbuka, dengan penuh percaya, menyambut kedatangan Tuhan lewat perjamuan kudus Advent yang akan kami bangun bersama pada tanggal 6 nanti. Biarlah sungguh Tuhan
Dalam situasi dan kondisi kami harus ambil bagian dalam perjamuan dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Lewat perjamuan ini, teristima kami boleh menghayati kembali tubuh dan darah Tuhan yang dilambangkan lewat osti dan anggur. Dan biarlah kami boleh menikmati dengan penuh percaya. Iman kami disegarkan kembali. Keyakinan kami dimantapkan kembali akan pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Sehingga kami boleh melangkah tanpa ragu, tanpa wasumlang, namun kami yakin dan percaya dalam kami tut wingking dari Gusti. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan Tuhan jalannya perjamuan kudus nanti. Biarlah sungguh semua terjadi dalam kehendak dan penyertaan Tuhan. Sehingga ketika kami berpelayanan bersama-sama dari tempat kami masing-masing seperti yang kami alami saat ini, kami tetap merasakan indahnya kehadiran Tuhan lewat roti dan anggur yang dibagikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan Tuhan, kalau saat sekarang kami boleh berbakti walaupun dalam situasi pandemi, tanpa hambatan. Kami mengingat saudara kami di Sulawesi Selatan yang saat sekarang sedang berduka. Ketika mereka mengalami aniaya, siksa, perlakuan yang tidak manusiawi, kami mohon sungguh Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka yang berduka, yang ditinggalkan. Kiranya sungguh mereka mampu menemukan kehendak Tuhan yang baik di balik peristiwa duka itu. Demikian juga Tuhan, kami mohon yang melakukan, yang menganiaya, yang membunuh, tidak Tuhan tegakkan. Biar hatinya juga Tuhan gerakkan, Tuhan ubahkan. Sehingga pada saatnya mereka juga menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Boleh menjadi bagian yang utuh dari kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan aparat keamanan yang menangani masalah ini, kiranya juga Tuhan berkati. Sehingga boleh dengan hikmat, kearifan dan kebijakan yang datang dari Tuhan boleh mengurus, menyelesaikan, menangani masalah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan akan pergumulan di rumah tangga kami masing-masing saat ini. Pergumulan yang berat karena pandemi yang berkait dengan hubungan suami istri, orang tua dan anak. Hubungan kekerabatan yang satu dengan yang lain. Pergumulan kami masalah kesehatan karena ancaman virus corona. Mungkin ada di antara kami yang saat sekarang mengalami. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkenan menolong kami. Sehingga kami boleh menjaga hati kami. Sehingga kami tetap mampu bersyukur dalam keadaan yang perih pedih sekalipun. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan akan masalah ekonomi yang terjadi. Kami mohon sungguh Tuhan, Engkau berikan kemampuan kepada kami, semangat kepada kami untuk mampu berkreasi, menyambut berkat yang sejatinya telah Tuhan sediakan bagi kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, bukan sekedar berhenti dan mengeluh, berkeluh kesah, namun Engkau berkati kami untuk mampu membuka lapangan kerja, untuk mendapatkan sesuatu berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Dan biarlah kami yang satu dengan yang lain boleh menjadi saudara, yang saling membantu, saling menguatkan, saling memberikan keringanan, kelepasan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan, sesepuh-sesepuh kami yang ada di Adioswo, biarlah sungguh Tuhan juga berkenan berkati, berikan kekuatan, dan biarlah apa yang telah beliau-beliau layankan, teladankan bagi kami, boleh menjadi bagian dari semangat kami berpelayanan, melanjutkan cita-cita luhur kekasih-kekasih kami Adioswo. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan gerejamu yang tercinta GKJW Jemaat Waru dalam berpelayanan. Kami bersyukur atas indahnya kehidupan berjemaat yang boleh kami alami. Kami boleh bersatu padu bergandeng tangan untuk saling melayani. Dan yang satu dengan yang lain saling rendah hati menghormati pelayanan yang lain. Itu kami amini kehendak Tuhan atas kami. Demikian juga kami bersyukur kalau seluruh warga jemaat boleh mendukung dalam berpelayanan lewat berbagai hal. Lewat doa, lewat tenaga,
kepintaran, talenta, karunia-Nya, demikian juga lewat dananya. Semuanya ternyata sangat luar biasa. Ketika kami takut karena pandemi, ternyata Engkau tetap memberkati kami. Engkau tetap memberikan warga jemaat yang sungguh sangat setia berpelayanan. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami mengelola berkat-berkat Tuhan itu dengan penuh percaya. Demikian juga persembahan yang boleh kami himpun, kumpulkan pada saat ini, kita juga Tuhan berkati dan sucikan. Terima kasih Tuhan. Ampuni apabila ada dosa dan kesalahan kami. Hantar tuntun kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Biarlah benar-benar nama Tuhan dipermuliakan. Kami persembahkan Tuhan, sisa hidup dan kehidupan kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian persiapan kami. Kira semua terjadi di dalam kuasa tangan Tuhan. Doa ini kami akhiri dengan penuh percaya kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus yang berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa selamanya. Amin. 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 Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadat persiapan perjamuan kudus Advent yang kedua ini, dan mari kita puji dan muliakan nama Tuhan kembali. Melalui kidung jemaat 277, kita pujikan baitnya yang pertama. Mari kita ambil bagian dalam perjamuan kudus Advent yang akan dilayankan pada tanggal 6 nanti. Jangan ada yang tidak hadir. Semua ambil bagian dengan penuh percaya sebagai tanda Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di tengah keluarga kita. Kita mohon berkat dari Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan, kiranya sungguh tercurah sempurna atas kami di dalam kuasa Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus sekarang, kekal selamanya. Amin.